قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين فضل السواك كان الحبيب علي بن عبد الله السقاف ناسيا مسواكه في الغيلة فلما أراد أن يتسوك للوضوء تذكره فأمر بعضهم أن يشد الخيل ويأتي به An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qaal Thalathun alayya faridhatun wa sunnatun lakum Alwitru wassiwaku wa giyamul lail Yuhka anna shibli ishtara siwakan bidinarin Wa dhalika nahu hu hadharat wa walam yajid siwakan Wa wajada rajulan ma'ahu siwakun فقال لا أبيه إلا بدينار فاشتراه به فقيل له أنت مبذر تشتري سواكا بي... بدينار فقال هذه سنة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك والدينار جزء من جناح بعوضة والدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة لو يبا السواك بألف ريال ينبغي شراؤه لما فيه من كثرة الفضائل، كان بعض التلاميذ يقرأ على شيخي باب السواك، فقال شيخه: إذا لم يكن معك سواك فلا تقرأ، قال الحبيب أحمد بن حسن على الطاس رضي الله عنه: «والأمل على الاستياك في الصوم ولو بعد الزوال، لكن السلف لا يهتمون به بعد العصر». membahas tentang siwak. Sebagaimana kita ketahui siwak ini salah satu kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dibandingkan orang yang meninggalkannya masih lebih besar daripada yang menjalankannya sunnah yang kecil yang mudah tapi memiliki keutamaan yang sangat besar dan banyak dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya laula an ashuka ala umati la amar tuhum bisiwat indakuli salatin Fafi riwayat indakuli wudu'in kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap kali sholat. Dalam riwayat setiap kali wudhu, lah perkataan Rasulullah ini menunjukkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Besarnya keutamaan siwak, besarnya keutamaan siwak dari segala bidang, baik itu bidang pahala, kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah, ataupun juga bidang kesehatan, sehingga beliau sangat mengharapkan. Umatnya menjalankannya, tidak meninggalkannya dengan perkataan atau pernyataan, "kalau aku tidak khawatir." Di situ ada harapan besar dan nabi untuk kita mengerjakannya agar kita tidak meninggalkannya. Terdapat di dalamnya besarnya pahala dan juga bagusnya kesehatan yang akan kita dapat darinya. Yang kedua, rahmatnya nabi, sayangnya nabi kepada kita, karena kalau sudah diperintahkan oleh Rasulullah akan menjadi kewajiban. Jika sudah menjadi kewajiban, yang meninggalkannya berdosa, dan itu akan menambahkan pintu atau jalan dosa bagi umatnya sehingga Nabi nggak mau memerintahkannya tapi sangat menganjurkan eh, sangat menganjurkan jadi Nabi sangat menganjurkan untuk memakainya karena itu beliau mengatakan laula an ala umati. Kalau aku tidak takut, tidak khawatir memberatkan pada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk memakai siwak. Baik itu setiap sholat ataupun setiap wudhu. <tuh> Dan Rasulullah pun menjelaskan di dalam hadis yang lain kemuliaan memakai siwak ketika mau sholat. Sholat wa sholatun bisiwakin atau dalam riwayat rok atani bisiwakin Afdhalu atau khairum min sab'ina salah atau bila siwakin dua rakaat memakai siwak ada riwayat salat memakai siwak lebih baik lebih utama dari 70 salat atau dari 70 rakaat tanpa siwak enteng kan. Gampang tapi mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita bandingkan sama aja. Kalau kita bandingkan sama, bukan lebih baik, bukan lebih utama, sama. Nisdanya kita akan membutuhkan waktu yang banyak untuk menjalankannya. Dua rakaat dengan 70 rakaat 70 rakaat kita melakukannya membutuhkan waktu yang panjang. Salat tarawih. Salat isya dengan bakdianya anggap 4. Dengan witirnya 3. Itu 29 rokaat. Ya, 20 9 rakaat. Nah, tarawih 20, isya 4, kemudian witir tiga, ya, kemudian Mbak Adia Isya misalnya empat, berarti tiga puluh satu rokaat. Itu membutuhkan waktu setengah jam. Itu hmm. standarnya kita lah. Ya, standarnya kita membutuhkan waktu setengah jam, kan Gunu ya? Nah, insya Allah bisa kurang dari setengah jam. Kita anggap standar setengah jam, 31 rakaat. Berarti kalau kita mau menjalankan sholat 70 rakaat membutuhkan waktu satu jam lebih, itu dengan berdirinya baca surat baca, ya kemudian rokok ya tidak sujud kembali lagi nanti seperti itu, ya. dan yang lain sebagainya. Ini dua rakaat kita anggap menyamai sama Ini dengan dua rakaat tak sampai lima menit, sama loh. Tapi Nabi tidak mengatakan sama, lebih baik. Katanya Nabi lebih baik dari 70 rakaat atau 70 salat tambah siwak. Ini Nabi menjelaskan tentang kemuliaannya yang semuanya. Karena itu Nabi sangat menganjurkan umatnya tidak meninggalkan siwak. Karena itu kalau kita menceritakan para aulia, para ulama dalam atau para sahabat dalam memuliakan siwak luar biasa mereka ditarim itu khususnya orang-orang tua mungkin mereka karena sering lupa atau mereka itu kan namanya orang tua kadang e, maki bajunya atau apa itu susah dan lain sebagainya mereka ikat jadi mereka itu kan selalu pakai sabuk kalau di sini namanya sabuk haji itu diikat sama mereka diletakkan di sabuknya, tantoloh siwak itu. kalau nah, mereka mau pakai siwak diambil, kayak jam gantung, jam tali itu, mis. jam orang-orang dulu kan sering pakai jam gitu ya, Cantolno gitu, nanti diambil jamnya dibuka, nah, itu siwak. Kenapa mereka nggak mau ketinggalan? Jadi selalu siwak itu terkadang dimasukkan di kantong kantongnya sabuk tadi itu sabuk haji itu masuknya di kantong situ sholat ya ambil diwakan itu di hadramu di khususnya lah kalau di negara tertentu bahkan polisinya kayak di Saudi itu polisinya itu terkadang siwak kalau kita mungkin anak-anak sini mungkin permen nah, kayak nah. atau tusuk gigi mereka siwak digawe taruh dicekel taruh sininya kadang nanti di kecokotan kadang dipakai seperti itu beberapa walaupun nggak semuanya ada beberapa dari mereka seperti itu ya mungkin yang beberapa itu yang mengetahui ilmunya atau kemuliaannya yang nggak mau ketinggalan. lah kalau di Indonesia ini diantaranya yang sering kita dengar hmm. Abdul bin Shigaf, ayahnya Taufik, itu sampai memiliki beberapa siwak. tempat sholat ada siwaknya, di kamar mandi ada siwaknya, di kamar ada siwaknya, di kantong bajunya ada siwaknya. jadi karena nggak mau ketinggalan siwak. Jadi nggak punya satu siwak, tapi beberapa siwak. Jadi di kamar mau tidur sunah siwakan, bangun tidur sunah siwakan, terbangun dari tidur ngelirir itu sunah siwakan. Masuk kamar mandi sunah siwakan, mau sholat sunah siwakan dan sebagainya. Lalu sehingga memiliki beberapa siwak, kalau ketinggalan ada siwaknya. Mau masuk kamar mandi ada siwaknya tinggal pakai. Ke kamar misalnya bajunya ditinggal di luar misalnya ini bajunya tinggal di luar di kamar ada siwak tinggal siwakan dan yang lain sebagainya kenapa mereka tahu kemuliaannya nah, karena itu di sini ada beberapa cerita bagaimana mereka di dalam menjaga dan memuliakan siwak nah, kalau kita kan meremehkan lihat mereka dalam memuliakan siwak di antaranya lahib ali bin abdullah segaf Pernah beliau ini lupa siwatnya, lupa, punya tapi lupa. Kalau kita kan nggak punya. Jadi kalau diwara lupa ya ndak, ndak ya. duit Tapi ini punya, lupa. Mungkin lupa, ganti baju nggak nggak dimasukkan kantongnya, lupa. Sampai daerah, Jadi beliau tinggal di Sewon sampai daerah gaileh. Ya, anggaplah sudah ada jarak dari tempat tinggalnya, anggap setengah jam atau 15 menit wis. Nah, ini kita bandingkan kita ya, kita. Mereka ketika mau wudhu teringat siwaknya. Teringat siwak, mau wudhu teringat siwak, lupa siwaknya. Akhirnya memerintahkan muridnya atau anaknya yang bersama beliau untuk ngambil siwaknya. Dak wudu Dak wudu. Nunggu suruh ngambil siwaknya. Loh. Balik meneng perjalanan lagi. Bayangkan perjalanan lagi. Waktu itu belum mulut, nggak pakai mobil, pakai kuda. Dengan kuda ngambil siwaknya, balik lagi. Kenapa? Nggak mau pak wudu tanpa siwak. Karena ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Padahal perjalanan kalau kita lah, waduh, Lainnya, siwa akan langsung, wudhu, ya. kita akan meninggalkan kesunahan yang kita anggap kecil, padahal sangat memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat lain, Imam Syibli, Imam Syibli membeli siwak dengan seharga satu dinar, bukan dirham. Kalau kita dirham kita keruskan uang sekarang aja ratusan ribu atau mungkin juta ya, satu juta mungkin kalau kita keruskan uang sekarang nah, apalagi dinar ya, apalagi dinar karena dinar terbuat dari emas murni emas murni ya, satu siwak dibeli dengan satu dinar ini orang yang membeli yang jual siwak ini langsung seminggu tutup urip mangani bentino daging bisa dengan satu dinar satu minggu bisa makan daging dia misalnya pesan bentino pesan nasi mandi iso dengan satu dinar wis kerja meneng wis mangan turu tidak boleh garapan meneng bisa mangan mandi tidak oleh boleh garapan meneng Nggak ya. ya, nyari pekerjaan lagi sudah Dengan satu dinar Ini dibeli siwak dengan satu dinar Jangan dijadikan dalil Tadul maling ini siwak ini ketahui. Nah, jangan dijadikan dalil Tapi <tuh> Ini satu dinar dibeli Kapan itu Dibeli sama beliau Ketika mau sholat gak ada siwak Gak punya siwak Mau sholat gak punya siwak Ada orang yang Jualan siwak Katanya orang tersebut Aku gak akan jual siwak ini Kecuali dengan satu dinar dibeli. Setelah dibeli, orang itu ngomong, engkau ini boros, beli siwak dengan satu dinar. Jadi ada orang yang ngomong, engkau ini boros, beli siwak dengan harga satu dinar. Padahal biasanya harganya berapa? Ya, ini engkau ini terlalu boros. Nah, kalau beli apa tas untuk anu sepatu atau yang lainnya dengan harga yang mahal nggak orang nggak ngomong boros ya sepeda motor belikan apa pelek harganya sekian nggak ngomong boros Kenal pot dibelikan yang model gini harganya segini nggak ngomong boros kacamata supaya gaya dan sebagainya nggak ngomong boros hmm. tapi giriran siwak Sarung takwo buat taklim atau buat sholat larang boros kayak kemanten, teng boros ya. buat kemanten, harganya sekian ini dak boros, tapi kayak sembahyang opo kayak sembahyang itu kusak mono kayak apa opo ya. atau sarung larang, larang bulu bulu ya bu kusan oke 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 sholat siapa yang dihadap Allah menghargai dengan pakaiannya nggak apa, apa bagus seperti orang mau ketemu orang yang dihormatinya presiden misalnya oh, pasti dia apa pakai pakaian yang termahal dari yang dia miliki pakai parfum yang terwangi dan yang lain sebagainya nggak mungkin yang biasa biasa nah ini dibeli dengan satu kata di orang boros boros kamu ini beli satu Katanya beliau dijawab oleh Imam Syibli Ini sunahnya Rasulullah Rasulullah memerintahkan kita dengannya Kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah Untuk memakainya Bahkan Nabi bersabda Kalau aku tidak takut memberatkan umatku Akan aku perintahkan mereka untuk memakai siwak Di setiap sholat Dan sholat dengan siwak Itu lebih utama daripada 70 sholat Tanpa siwak Satu dinar ini katanya Imam Syibli Adalah bagian daripada Sayapnya nyamuk satu dinar itu bagian daripada sayapnya nyamuk. Dunia secara keseluruhan itu di sisi Allah tidak menyamai sayapnya nyamuk. Kadar kemuliaan keistimewaannya itu tidak menyamai di bawahnya masih dunia dan seisinya. Nah, lah ini satu dinar termasuk daripada sayapnya nyamuk. Artinya apa? Sedikit ini dibandingkan sunnahnya Rasul Shallallahu Wassalam. sunnahnya Rasulullah ini bukan dari bagian dunia. Kalau dunia kan tidak berharga sama sekali. Sedangkan satu dinar dari bagian dunia, maka itu adalah kecil untuk sunnahnya Rasulullah. Untuk sunahnya Rasulullah kecil. Makanya ada orang-orang itu -orang musimnya sepeda beli sepeda harga yang mahal-mahal. Musimnya kembang bunga beli yang mahal-mahal. Musimnya akik beli yang mahal mahal giliran kurban Tukus sing murah dolek sing rego murah ada yang harga satu juta lima ratus ada yang harga satu juta tujuh ratus nyari ada yang harga lima juta enggak nah, tapi kalau maksudnya sepeda wow beli sepeda ndak hanya sepedanya bajunya topinya ya mari ngono tempat minumnya dan yang lain sebagainya nah, kan lucu lihat mereka Sunnahnya Rasulullah Walaupun dengan harga yang mahal Akan dibeli nah, Akan dibeli Berapapun harganya Kenapa? Ngelihat ini sunnahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sehingga juga dikatakan oleh para ulama Kalau misalnya siwak itu dijual Dengan harga satu seri, apa, Seribu real Misalnya siwak itu Dijual dengan harga seribu real Kita pakai real Saudi misalnya satu Real Saudi itu 4000 ya. satu Real Saudi itu 4000 ya. satu real 4000 berarti 100 real itu berapa 400 berarti 4 juta satu real as eh, 1000 real kalau si, misalnya siwak dijual dengan 1000 real Saudi berarti berapa 4 juta itu katanya apa yang belishirohu semestinya dibeli seharusnya dibeli nah, kalau itu kita pakai real Saudi ke kita kecilkan real Yaman seribu real Yaman kecil kalau uang sini anggap 30.000 ribu anggap saya wis atau anggap 20.000 20.000 kegeden 50 anggapan 20.000 ribu nah, 10 ewu diutang diutang sepuluh ewu di utang kadang ya dinyang ngarang lima ewu dinyang ya. ya Allah ini katanya ulama ini yang bagi syirah dengan harga yang mahal semestinya dibeli dengan harga yang mahal kenapa lima fihi rotil karena terdapat di dalam siwak banyaknya kemuliaan dan keistimewaan obat itu kalau fungsinya banyak untuk kesehatan ini kesehatan itu dijual mahal dibeli sama orang. Kenapa siwak yang juga memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa baik pahala dan kesehatan, tapi dijual mahal nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Ya, karena itu dianjurkan semestinya kita beli itu walaupun dijual mahal. Tapi kalau bisa supaya orang mengamalkan sunnahnya Rasulullah, jangan kemudian sunnahnya Rasulullah dijual mahal-mahal tambah naro gelem gawe. Tapi kita yang mengerti, kita yang mengerti, kalaupun dijual mahal beli, kalau itu sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian murid kalau membaca kepada gurunya bab siwak itu, misalnya pas taklim sampai bab siwak dalam ilmu fikih atau hadis dan lain sebagainya sampai bab siwak itu ditanya ada siwak punya siwak yang baca atau yang lain oh enggak punya Raih udah enggak diteruskan kenapa enggak ada siwak bab siwak ada soal siwak semuanya enggak anak libur jika datang bawa siwak semuanya Ya, diberhentikan ya, jangan baca nggak bawa siwak mau coba siwat ya. <tuh> ala Habib Ahmad bin Hasan al Tos beliau berkata memakai siwat pada puasa ya, tetap dilakukan sekalipun setelah tergelincirnya matahari karena ada pendapat yang makruh ada pendapat yang sunnah kalau Imam Rafi'i berpendapat memakai siwak setelah tergelincirnya matahari makruh. Dengan alasan dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu berharga. Dihilangkan makruh. Karena lebih harum di sisi Allah, di sisi Allah ya, bukan di sisi kita. Ya. di sisi kita harus yang gelem. Ya karena lu badek ya. ngomong-ngomongan jarak sak meter emang di luar biasa nah di sisi kita tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak mesik bukan mesik yang ada dijual sekarang ya. <tuh> karena itu dihilangkan dengan di siwaki memakai siwak itu menghilangkan nah, menurut Imam Rafi'i makruh tapi kalau menurut Imam An Nawawi nggak makruh memakai siwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena bau mulutnya pancet tetap ada. Tetap ada. Kok bisa? Ya bau mulutnya orang yang berpuasa itu karena kosongnya perut. Kita sikatan, kita sikatan, tapi nggak makan pasti mampu. Nah, berarti bau itu bukan tergantung apa? Sikatan atau tidak, atau siwakan atau tidak, tapi dari kosongnya perut. Nah, karena itu Imam Nawawi beruntung dapat nggak makruh. Walaupun setelah tergelincir matahari, karena bau mulutnya nggak hilang, tetap ada. Nah para salaf layah tamu nabihi ba'dal ba asar. Jadi kalau ba'dal ba asar mereka nggak, tapi setelah zuhur atau zuhur masih memakai siwak. Tapi setelah asar mereka tidak melakukannya. Nah ini diantara ya, pembahasan dalam siwak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah dan mudah-mudahan kita dapat menghargai dan memuliakan setiap kesunahan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. SAW. Muhammad dan Nabi Rabbil <tubuk> كل ليلة ضيافة من عظيم المواهب طاب قلبي بجود الله طاب قلبي بجود الله يا خير واهب صحب فضله وإحسانه علينا سَوَاجِب دفع الله عن قطرنا كل ساغب جد مولاي ما يحسن يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة يرتاح قلبي إذا حد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمسذ بأبحر معارف ربها عائمة هي ذخرنا هي جلال الصحب القائمًا بحورها في المعالي دمت لطمة أيامها والليالي صائمها قائمًا بحق تنزيل مولانا العلي قائما تحت الرعاية من طه نشت حزما لها تبتل الى المولى غدت هائما لله بالله يا لك علما هي نور قلبي وهي ذخري لنا رحمة نعم الشفيقة ولا أننا عننا نائما لها صيوف بواتر قات أحصر ما بها اهتمينا وننظر أنفسا هائما حول الحماء النغارات القوي قدما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة سيوفهم للمعادي قد غدت هيما يا ويل أهل الحيال والأنفس الظالمة يا ربي فرج علينا واكفنا الغشما أبناء عوافي قوامل تم دائما وعند رشح الجبين أحسن لنا الختما بجاه خير الورى ذي الهمة العزماء وهل الْقِسَى مع ذراري امنا فاطمه عليهم ربنا صلاه قدائما ولي وصحبه هائل النيه الجزيمه ومن تبعهم دخال في الفرقه الغنمه والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل الله الازم... وحصل على, وحصلين 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 على الله. الله أهل أهل سيدنا محمد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة <applause> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونقوى كل شهر ربنا, ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرب بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا, ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من ثاني باب رحمة الله لا عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عمري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على صرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي. في بلي ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي بحياتي ومماتي. اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك، مستسلم لقضاك من اوليائك واسلك بي سبيل هداك، والهجني باسفياك. <سؤال> <علا> اللهم أسلني بما يوصلني إليك واجمعني, واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من العمل الصالحة ما يجب لي لديك وصلى الله على سيدنا محمد الله عليه وسلم فاتها بنا والإقبال كل حال إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي, وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والارواح جميع الأولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الامنين والفقاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلديهما الجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا منهم الامام <سؤال> جد الاسلام <سؤال> ابي محمد بن محمد الغزالي واصوله وما في الروايه وما الشيخ وما الدرميدي وما الملتزم وما حبيه نبيه ولا روح سيدنا الله اللهم ابن يسوع وسيدنا عبد الله بن احمد وسيدنا علوي بن عبد الله بن احمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن سكا وابن كبير سكران والامام واخوانهما والحبيب عبد الله بن دروس وابن ابي بكر الاردني فخر وجود الشيخ ابي بن سالم واخي اكل بن سالم والحبيب <سؤال> أحمد بن محمد الحبيب الشيخ بن عبد الرحمن بن محمد الجبري والعرش بن عابد الحسن والشيخ سلطان الزبيري والزبيري عبد الرحمن عطاس والشيخ ابن عبد الله بارات كل برشاد وهو الإباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروئهم ومشايخهم من المنتسبين ومحبي والمتلاكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحيا دين. بحقهم على الله وأسرام عند الله أن الله, الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسرة ويجد الآخرة بالمغفرة ويمن علينا بكمال حسن سابقة وحسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية ويجعلنا من المتبعين لسنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن المقتدين باثاره والمهتدين بهذه على هذه النيه وعلى كل صالح وعلى من وصى وصلى ورمى عليهم و من وما شيخنا نعينا وما قص رسولنا وما طلب طلبنا الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا الالانية والسريرة واجعلنا ممن دعا اليك على بصيرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين